Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, halo ayah bunda. Bertemu lagi bersama saya, Pak Rian, sebagai guru olahraga KBTK Islam Dian Didaktika. Hari ini ada kegiatan fun water, terutama untuk TKA dan TKB. Sesi waktunya dibagi dua. Untuk sesi satu pertama untuk TKA jam 8 sampai jam 9. Dan sesi kedua untuk TKB 9:30 sampai jam 10:30. Saya Ica, ibu dari Alma A3. Hari ini saya menemani anak saya dalam rangka kegiatan fun water. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan fun water ini, anak-anak jadi lebih ada variasi kegiatan lah, setidaknya dari outdoor. Tujuan dari kegiatan ini adalah anak-anak dapat meningkatkan keterampilan motorik kasarnya, terutama di olahraga air. Yang terpenting adalah anak-anak dapat belajar untuk koordinasi mata, tangan, dan kaki. Selain itu, anak-anak juga belajar membuat gelembung dan belajar ketika anak-anak meluncur, menggerakkan kaki dengan kaki gaya bebas. Halo, saya Maya, ibu dari Iona, kelas B3. Hari ini kami orang tua dan juga guru-guru membersamai anak dalam kegiatan fun water yang diadakan oleh sekolah. Senang sekali melihat anak-anak semuanya antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Lalu kita ajak anak-anak untuk bermain bola di dalam air dengan memasukkan bola ke dalam keranjang. Harapannya bagi anak-anak yang mungkin masih takut air, yang belum berani gitu ya mencoba untuk belajar berenang, bisa semakin terbiasa dan nanti punya skill berenang yang pastinya akan sangat berguna buat mereka di masa yang akan datang. Semoga kegiatan fun water ini akan terus diadakan sampai selanjutnya gitu, karena bagus untuk anak-anak, supaya juga variasi sih buat anak-anak supaya tidak bosan di dalam kelas. Harapannya adalah di sini anak-anak dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dan berani ketika di dalam air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Dadah!